sore kemarin PD-nya udah kayak nggak yakin gitu. Dari awal tadi itu poin satu sama dua satu, tapi kita cari poinnya agak lama. Mereka kadang-kadang kalau sekali pembukaan kadang-kadang naik beberapa kali tuh. Gitu. Dari situ permainan kita kayak nggak yakin. Dan mungkin disambil dengan kondisi yang mungkin kondisi kita jauh nggak kurang agak kurang fit ya. Dari Senin itu mereka bisa, tapi yang paling jelas itu kita kelihatan kalau bawah yang berapa kali saya bilang itu karena memang belum ada waktu kita untuk latihan agak jangka panjang karena saringannya nyambung terus. Pas kita unggul di penang angin, kita masih agak kesusahan untuk mendapat poin dengan smash ring off gitu loh. Tapi begitu mereka dapat unggul di angin, kelihatan banget mereka sekali smash, sekali bawa-bawa itu tenaganya gede, kita dapat 3 kali tembak jebol. Dan itu yang pasti yang paling kelihatan ya. Paling kelihatan di anak-anak, jadi kayak kurang kita kurang powernya agak harus lebih ditingkatkan lagi. Karena kalau secara pukulan sebenarnya kita itu paling masuk komplit ya. Dan mentari juga dari servisnya kalau misalnya tadi gak enak, sebenarnya jangan terlalu pikiran, kadang-kadang begitu dari servis udah gak enak, udah semua jadi gak enak mainnya. Dari final di sistem kemarin juga begitu. Siapa sudah gak pede, jadi semuanya jadi gak enak main. Dan itu masih jadi masalah yang kita harus atasi itu. Terima kasih. Silakan dari teman-teman media ada yang ingin bertanya, boleh, Mbak, Mas. Iya Mbak, yang kamu boleh. Kita tadi kan
nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu aduh, cuma agak susah makan aja, mau terus kan tadi ya, nggak bisa makan, cuman saya rasa juga mungkin minum obat atau apa itu mungkin lebih bisa balik lah, mudah-mudahan lah. Lalu yang penting ya persiapan memang mepet kan, karena langsung ada, yang penting mereka yakin aja, fokus aja. Ya, yang penting saya panggil lagi penyelam tali itu sebenarnya dari segi apa ya, maksudnya teknik servis ya, sebenarnya tidak ada masalah kalau saya lihat, kadang-kadang di keyakinan dirinya aja. Jadi mungkin bahasanya di start awal tuh, start awal servisnya nanti itu bisa nyangkut terus, tapi berapa kali dari awal servis sudah nyangkut nanggung, nah, jadi kepikiran tuh, padahal kita udah bahas selama, jadi kita selama pertandingan memang nggak usah terlalu bahas servisnya mentari, karena kadang-kadang jadi agak lebih takut lagi gitu. Dan itu memang kadang-kadang PR ya, karena sebenarnya kan servis itu gampang tapi sangat penting sebenarnya, kan semua pertandingan atau permainan dimulai dari servis, dan itu yang harus disadari gitu. Tentunya mungkin apa tadi mungkin Grecia Poli ya, setelah Grecia Poli masih mau mencari, karena kelemahan terbesar dia di situ. Tapi begitu dia bisa mengatasi itu, bisa dapat cara yang mati dari servis, hasilnya langsung kelihatan. Karena beberapa kali itu gol poin juga banyak itu Grecia sebelumnya juga. Tapi begitu dia sudah menemukan, dan dia juga berbagai senior tidak malu untuk mencoba. Akhirnya ketemu dengan servis jadul, yang penting tidak mati dulu. Dan mungkin ya, itu harus ditemukan, harus berani sih dari petaninya, harus ada keyakinan. Mau apapun gayanya yang penting tidak bisa bagus. Berarti evaluasinya dari sisi psikologis ya, Pak? Ya, kalau saya mungkin akan beda ya, dari segi dari petani banyak di situ ya. Tapi kadang-kadang nggak ada begitu saya bersihkan yakin, atau nggak maksudnya ada keyakinan dari permainan, jadi kayak apa yang takut. Dan biasa di fan kemarin sama Carter juga tembak juga enak, tapi kayak takut aja, bulan-bulan aja dia agak takut. Kalau itu sebenarnya gak terlalu masalah ya sebenarnya, kadang-kadang emang cuman sering kepancing buru-buru sama yang paling kelihatan dia ada ngomong-ngomongnya harus dinaikin mau gak mau, karena beberapa kali kita lihat dalam bulan-bulan kita agak repotnya di situ. Mereka bisa mati kita gampang, tapi kita kadang-kadang butuh berapa poin baru bisa mati. Kelihatan banget di bawahnya, kita harus akui dari kemarin Malaysia, sekarang Thailand, kita paling tidak kalah di bawah. Ada lagi enggak, Mas? Silakan. Sudah tidak ada, cukup.